kalau sekali bakar berapa cabai saja? Ya kalau lagi rame sampai 60-70. Sampai sini nih, ujung nih? Sampai ujung. Ujung dari ujung, sampai bisa 70? 70 tusuk. Dan ini sate ayam, Cak ya? Sate ayam. Sate ayam, bro. Sate ayam, sate kambing. Oh, ada kambing juga? Ada, sate kambing juga. Sop kambing. Sop kambing juga ada? Ada. Oke, sate oke. Taichan. Ini buka dari jam berapa sih, Cak? Bukanya dari jam 4 sampai jam 12. Jam 12 malam? Jam 12 malam kalau nggak habis. Ini, beliau ini kalau siang ganteng, bro. Cuman hiburan. Kita belum sempat ngesut burungnya aja ini. Oke, Cak. Kalau ganteng apa Cak? Biasanya burung apa, Cak? Murai. Bawa murai ya? Bawa murai. Oke, masih beliau belajar sih. Ini tadi udah selesai, Cak ya? Tinggal dibungkus. Bakar dua kali. Oh, bakar dua kali? Dua kali. Oh, ini dikasih bumbu lagi? Kenapa harus dibakar dua kali, Cak? Biar bumbunya meresap. Oh, biar bumbunya meresap. Mengena ya, Cak ya? Spesialnya sate Madura itu apa sih, Cak? Bumbu kacang. Bumbu kacang? Bumbu kacangnya. Terus ada lagi? Sama sop kambingnya. Oh, sama sop kambingnya? Sop kambingnya. Selamat datang. Kita mau ngonten ke tempatnya Cak Soleh nih, Cak Kumis di Sate Madura. Nah, ini dia orangnya nih, bro, Cak Soleh. Oke, selamat malam, Cak. Ya, malam. Apa kabar, Cak? Baik, alhamdulillah. Oke, kenalan dulu ini. Nama asli siapa, Cak? Nama asli Soleh. Cak Soleh. Ya. Oke, ini Cak Kumis ya? Cak Kumis. Nama satenya ya? Restonya. Ya, Ibu. Nah, ini ada pelanggan, bro. 1,5. Siap. Dibungkus ya. Wah, ada pelanggan nih, Cak. Baru, Cak. Alhamdulillah. Oke, pesan berapa tadi beliau? 15 tusuk. Oh, 15 tusuk. Rezeki nih. Ini tempat parkirnya juga nyaman, bro. Ya, ini tempat parkirnya nyaman sekali. Nah. Gokil ini tempatnya. Satenya diapain nih, Cak? Lagi dikasih bumbu nih. Oh, kasih bumbu dulu? Kasih bumbu dulu. Oke, ini kita lihat, bro. Nah, ini bumbu apa, Cak? Bumbu kacang. Bumbu kacang? Iya, namanya dicok dulu. Terus kasih kecap ya? Kasih kecap. Nah, wah, sedap kali ya. Belum matang aja udah sedap, Cak. Oke. Ini Cak Kumis mau bakar ini abis ini nih. Ini ada pesanan ini. Oke, Cak, ini kalau sekali bakar berapa Cak bisa, Cak? Ya kalau lagi rame sampai 60-70. Sampai sini nih, ujung nih? Sampai ujung. Ujung dari ujung, sampai bisa 70? 70 tusuk. Berarti 7 porsian? 7 porsi. Iya, 7 porsian, bro. Oke, ini Cak Kumis nih panggilannya nih. Nah, oke, ini lagi dibakar ini. Ini biasanya pembakaran berapa lama sih, Cak? Kurang lebih 15 menit. 15 menit, matang ya? 15 menit, matang. Dan ini sate ayam, Cak ya? Sate ayam. Sate ayam, bro. Sate ayam, sate kambing. Oh, ada kambing juga? Ada, sate kambing juga. Sop kambing. Sop kambing juga ada? Ada. Oke, sate taichan. Nah, ini dia.
Ini buka dari jam berapa sih, Cak? Bukanya dari jam 4 sampai jam 12. Jam 12 malam? Jam 12 malam kalau nggak habis. Oh, kalau nggak habis? Kalau habis ya jam 10 tutup. Ini beliau ini kalau siang ganteng, bro. Cuman hiburan. Kita belum sempat ngesut burungnya aja ini. Oke, Cak. Kalau ganteng apa, Cak? Biasanya, Cak? Burung apa, Cak? Murai. Bawa murai ya? Bawa murai. Oke, masih beliau belajar sih. Kalau di sini menu andalannya apa sih, Cak? Menu andalannya sate ayam sama taichan. Taichan? Taichan itu apa, Cak? Sate ayam juga, cuman pakai bumbu taichan. Oh, bumbunya yang sambel. Taichan. Sambelnya. Sambelnya. Oke, itu yang spesial? Spesial, di sini, dari sini. Oke, kalau taichan berapa seporsi? Sama, 22.000, 10 tusuknya. Kalau yang sate biasa? 22, kalau yang full daging 27. Oh, ada full dagingnya ada juga? Ada full daging. Oke. Kalau sate kambing 28. Sate kambing 2? 28.000. Berapa tusuk? Sama? Sama, si 10 tusuk. Oke, bro, ini areanya Kampung Hutan ini ikutnya ya, Cak? Kampung Hutan, Ciputat Timur. Ini Kampung Hutan, bro. Ini tuh depan sana itu UIN. Depan sana UIN. Terus sana, sebelah sananya Pondok Ranji nih, bro. Ini persis banget di pinggir jalan. Nah, oke, ini sate ayam kambing. Cak Kumis, bro. Ini Cak Soleh nih. Ini biasanya kalau semalam berapa sih, Cak? Berapa porsi habis? Tergantung, Mas. Kalau lagi bagus, ya nyampe 1000 tusuk. 1000 tusuk? Seribu tusuk. Kalau lagi bagus, tanggal muda. Oh, kalau lagi tanggal muda bisa 1000 tusuk? Iya. Kalau tanggal tua, ya bawahnya separohnya. Oh, setengahnya lumayan lah ya, alhamdulillah. Masih ada rezeki ini. Amin. Oke. Ini juga lagi dibolak-balik ini. Spesialnya sate Madura itu apa sih, Cak? Bumbu kacang. Bumbu kacang. Bumbu kacangnya. Terus ada lagi? Sama sop kambingnya. Oh, sama sop kambingnya. Sop kambingnya. Oke, oke. Kalau sop berapa, Cak? Di sini, Cak? 25.000. 25.000? 25.000. Nah, ini, bro, 25.000 udah dapat sop kambing daripada nyembelih sendiri, ya? Yoi. Ini juga bisa pesen pakai Grab? Bisa, online. Pakai Grab, pakai GoFood. Shopee Food juga ada nih, bro. Nah, tadi juga kita lihat Grab, ya. Pada beli. Oke. Jadi tidak usah khawatir buat teman-teman sekitaran Ciputat nih. Nah, merapat aja nih langsung ke sate. Sate Maduranya Cak Kumis nih panggilannya. Oh. Ini udah dagang di sini berapa lama, Cak? Kalau ini warisan dari orang tua saya. Oh, warisan dari orang tua. Dari orang tua. Lanjutin. Lanjutin. Oke. Berarti ini lanjutinnya dari tahun berapa nih? Kalau orang tua dari di sini dari tahun 92. Oh, 92. 92. Terus ini dipegang sendiri sejak tahun berapa? Kalau dipegang sendiri saya baru 4 tahunan. Oh, baru 4 tahun. Iya. Nah, ini tadi udah selesai, Cak, ya. Tinggal dibungkus. Bakar sendiri. 2 kali. Oh, bakar 2 kali. 2 kali. Oh, ini dikasih bumbu lagi. Kenapa harus dibakar 2 kali, Cak? Biar bumbunya meresap. Oh, biar bumbunya meresap. Mengena ya, Cak, ya. Wah. Jadi ini belum matang, Cak, ya? Belum, baru setengah matang. Belum matang, bro. Ini baru sekali bakar. Habis ini dibakar lagi nih. Pembakarannya 2 kali. Ini kalau makan di tempat bisa, Cak, ya? Bisa. Oke, bro. Ini di belakang ada tempatnya buat makan nih. Di sana ya. Ada permainan juga. Ada playground juga. Playground. Ada playground juga. Oh, itu ada teman kita nih. Nah, Bos Toyo itu. Bos konveksi. Nah, kalau mau makan bisa di sana ya, bro. Lah, nanti di sana ada playground, nanti kita lihat playgroundnya seperti apa ya. Jadi buat teman-teman yang bawa anak, sangat nyaman sekali, Cak, ya, di sini, Cak, ya. Nyaman. Terfasilitasi. Ini ada hari liburnya nggak, Cak? Nggak nentu sih hari liburnya. Nggak nentu? Apa pas pulang kampung doang? Pas kalau lagi ada acara aja sih. Oh, pas kalau ada acara. Sabtu minggu berarti tetap buka ya? Jumat, buka Sabtu terus. Minggu. Buka terus, bro. Kalau boleh tahu,
Maduranya mana, Cak? Bangkalan saya, Mas. Oh, dari Bangkalan. Bangkalan. Istri Bangkalan juga? Istri Jawa Barat. Istri Jawa Barat? Jawa Barat. Istri kedua ada lagi, Cak? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Jangan. Satu doang. Satu aja. Satu aja udah cukup. Udah cukup, Bro. Kayak habis. Anak berapa, Cak? Anak, Cak? Alhamdulillah belum ini. Belum dikasih. Wah, semoga, Cak, ya. Mudah-mudahan semoga, cepat. Mudah-mudahan segera mendapatkan keturunan ini. Cak Soleh ini, Cak Kumis. Oke. Oke ini. Ini tambah areng lagi, Cak? Tambah areng biar panjang. Wah, kayaknya pesanan makin melubar ini nih. Oke. Nah, habis ini baru di packing bro sama istrinya Cak Soleh ini. Sepuluh-sepuluh itu, Pak. Cak Kumis. Nah. Makan sini. Ini juga bisa pesan pakai lontong ya, Cak? Bisa, ada lontong, ada nasi. Oh, ada lontong, ada nasi. Nasi biasa apa nasi uduk nih? Nasi putih biasa. Oh, nasi biasa. Yang penting nasi putih ya, Cak. Nasi putih. Ini suka dukanya dagang gimana nih, Cak? Kalau lagi sepi bukanya. Oh, kalau sukanya ya kalau rame. Rame ya. Oke. Okay. Nah. Ini kasih semangat, Cak, buat teman-teman ini. Apa kira-kira semangatnya? Buat ya, yang cari rezeki nih. Bagi untuk orang yang pengusaha, yang semangat aja. Oke, Cak. Nah.